inilah kondisi motor-motor yang ini motor fixenan tadi gak kuat. Terguling karena gak kuat. Jongkinya bluk ini. Wih, anginnya kayak di puncak. Puncak tower. Inilah Bukit Watu Bale yang masih masuk Kecamatan Selaung bagian selatan. Kita tadi melewati Kecamatan Ngerayun jalur masuknya. Kemungkinan Watu Balenya itu batu besar di belakang saya ini. Anginnya cukup kencang. Udaranya dingin. Oh ya, sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, share, and subscribe agar channel saya terus berkembang. Jangan lupa tinggalkan komentar biar saya bisa berkunjung balik ke channel-channel dulur-dulur semua. Ini spot utama atau spot perahu di Watu Bale Selaung. Pemandangannya cukup wow. Akhirnya sekian dulu video bolang dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel saya terus berkembang. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.